Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa musallian wa musalliman ala rasulihil karim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam yang sempurna semoga dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, hari ini kita akan membahas kisah-kisah sahabat, yaitu kisah keempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyebarkan kisah para sahabat, insyaallah akan mendapatkan keberkahan dari penyebarannya tersebut. Kisah keempat adalah kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal Al-Habsi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas, di bawah terik matahari, sambil meletakkan batu besar di dadanya sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam? Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, Ahad, Ahad, hanya satu yang berhak disembah. Malam hari, ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya, dengan luka itu, ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadangkala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Dari kisah Sayyidina Bilal bin Rabah ini, kita dapat menarik faidah. Faidahnya adalah orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap, Ahad, Ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap Ahad, Ahad. Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan sebagai muazin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi, karena melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah.
Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma memintanya untuk mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di telinga penduduk Madinah, Madinah pun gempar. Para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus. Dari kitab Usudul Ghabah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.